السلام عليكم ورحمة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم: أفضل الصدقة في رمضان، أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, dan muslimin, rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah pada malam ini, malam 3 Ramadan 1441 Hijriah bersamaan 25 April 2020. Saya percaya tuan-tuan, puan-puan, kita semua telah pun menyempurnakan solat ibadah puasa. Tadinya kita berbuka menunaikan solat maghrib, kemudian kita menikmati jamuan makan malam, kemudian kita menunaikan solat fardu isyak, kita mengerjakan solat tarawih berjamaah bersama ahli keluarga kita, juga bagi yang bujang, rakan-rakan lah, rakan-rakan serumah, mungkin kalau ada yang masih lagi berada di matafis ataupun di pondok-pondok, mungkin sama rakan-rakan sepondok, tuan-tuan di surau pondok tuan-tuan, jadi kita telah pun sama-sama menunaikan mengerjakan solat tarawih, witir, dan mungkin ada terkali ini yang tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin sedang bertadarus dengan ahli keluarga, menyambung daripada selesainya solat semayang tarawih dan witir tadi. Dan jadi mungkin ada juga yang di antara kita yang berkumpul menikmati sedikit makanan lagi, yang dinamakan sebagai moreh, tak dapat moreh di masjid, di surau, moreh di rumah. Dan saya tengok gambar macam-macam lah makanan yang mereka nikmati waktu bermoreh. Ada yang makanan berbuka tadi di makan semula, mungkin ada yang buat makan ringan-ringan, mungkin makan roti ke ataupun benda yang makanan jamuan ringan, jajan dan sebagainya lah. Jadi apapun, kita telah pun menyempurnakan ibadah kita pada malam ini, menghidupkan malam Ramadan yang ketiga ini. Dan siang tadi pun kita telah menyempurnakan puasa pada hari yang kedua Ramadan. Jadi mungkin siang tadi ada di antara kita yang mengambil kesempatan untuk memanjangkan, melaksanakan ibadah sedekah, ibadah sedekah kepada yang disumbangkan kepada golongan asnaf, mereka yang memerlukan, kepada rakan-rakan barisan hadapan kita, frontliner kita. Kadang-kadang kita lihat mereka berbuka puasa, satu benda yang sebenarnya bagi, kalau disebut kepada frontliner, doktor,
jururawat, polis, tentera. Sebenarnya mereka ni dah biasa ya berbuka dan bersahur di waktu tatkala bertugas. Cumanya kali ini mereka dikerah pada kadar yang maksimum, maknanya tidak ada siapa yang akan terlepas daripada melakukan penugasan-penugasan berkaitan dengan PKP sekarang. Di mana-mana kita boleh lihat pegawai-pegawai dan anggota rakan-rakan kita ni berbuka puasa di tepi di pondok tempat mereka bertugas. Kerana keadaan tidak mengizinkan mereka untuk singgah di mana-mana premis makanan, restoran, kedai makan. Keadaan itu tak mengizinkan bagi mereka dan bagi kita orang awam pun tak mengizinkan. Maka mereka berbukalah di tepi jalan ataupun di tepi tempat bertugas sahaja. Ada satu gambar yang saya tengok, berbuka di tepi kenderaan. Kenderaan tu letak tepi tu, dia mungkin bentang sapu bentang kain ke apa ke, duduk bersela berdua. Dan kawan yang ambil gambar pula waktu tu kamera menghadap ke matahari terbenam di satu tempat yang agak tinggi, mungkin di anak bukit bangkal. Itu suatu pemandangan yang boleh kita baca dengan 1001 perasaan, yang mana kalau kita hayati, kita hayati pengorbanan mereka, maka kita akan memperbanyakkan amal ibadah, amal kebajikan khas untuk mereka, memperbanyakkan doa untuk mereka. Dalam konteks sedekah, Nabi SAW menyebut afdalus sadaqati fi Ramadan, sebaik-baik sedekah adalah pada bulan Ramadan. Jangan takut, jangan kerana kita diduka oleh Allah SWT maka kita mengambil keputusan untuk memberhentikan amalan sedekah. Ini adalah lumrah dalam perjuangan, macam dalam lagu nasyid, sudah sunnah orang berjuang. Memanglah sunnah orang berjuang kita ni, bila sebut kita memperbanyakkan sedekah, ibadah sedekah khususnya pada bulan Ramadan ni, kita ni adalah dalam alam perjuangan. Maka bila dalam alam perjuangan ni, adalah halangan-halangan, dugaan-dugaan yang kita akan hadapi. Begitu jugalah sahabat-sahabat kita yang berada di bersahadapan pun, mereka menghadapi dugaan yang sama, mungkin lebih hebat daripada kita. Mereka balik, ada yang saya dengar balik, walaupun balik rumah tapi tak tidur dalam rumah, tuan-tuan, tidur dalam kemah yang dibuat di luar rumah. Masya Allah. Semata-mata tak nak isteri anak-anak kena virus, pokoklah dia, kat dia tu ada lah melekat-melekat virus ke, bukanlah dia tu ada virus dalam badan dia, melekat-melekat di baju dan sebagainya, sanggup tidur dalam kemah di luar rumah. Masya Allah. Ini suatu yang kita tak boleh bayang, tuan-tuan, berlaku sebelum-sebelum ni. Jadi bila kita dalam alam perjuangan ni, itulah halangan-halangan yang kita akan hadapi. Maka janganlah kita jadikan sedikit halangan itu untuk kita mengendurkan semangat kita, mengendurkan keazaman kita untuk terus berbakti kepada masyarakat, menyampaikan sedekah, memperbanyakkan sedekah, menyampaikan sumbangan, menyantuni golongan-golongan yang memerlukan ini. Teruskan. Nasihat saya kepada sahabat-sahabat kita ni, teruskan. Jangan takut-takut, jangan ragu, teruskan. Yang paling baik sedekah, yang paling baik Nabi SAW sebut, iaitu manusia dua apa ni, seorang lelaki, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki yang memperbanyakkan sedekah, fa akhfaha, dan disembunyikan sedekah itu, hatta la ta'lamu shimalu, sehingga tangan kirinya tak mengetahui, ma tufiqu yaminuhu, apa yang disampaikan, disumbangkan, diberikan oleh tangan kanannya sampai tahu tu.
Jadi sedekah yang paling baik Nabi SAW kata yang nantinya orang yang bersedekah cara macam ni akan dapat naungan yang khas istimewa pada hari Allah SWT di pada masa pada hari kiamat ni lah dia. Ha, jadi sedekah ni paling baik kita jangan tunjuk. Wah, tu saja. Bukanlah soal menyembunyikan air atau tidak, tetapi kalau kita nak tunjuk pun, kita tunjuk hanya kepada penyumbang, penyumbang yang memberi, mengamanahkan kepada kita harta, sebahagian harta mereka, kerana mereka yakin dengan ganjaran dari Allah SWT. Yang mana Nabi, yang mana Allah SWT sebut dalam Al-Quran, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, bandingan orang yang menginfakkan harta, membelanjakan harta dengan jalan Allah SWT, كَمَثَلِ حَبَّةٍ, seperti seorang petani yang menanam sebatang pokok padi. Tapi kalau tanya lah pesawah-pesawah di mana-mana, di Perlis ke, Kedah ke, Penang ke, Perak ke, Selangor ke, Negeri Sembilan ke, Melaka ke, Johor ke, Pahang, Terengganu, Kelantan, Sabah, Sarawak, hingga kita ni, takkan tanam sebatang pokok padi pun. Banyak beribu lah. Tapi Allah Ta'ala kata macam tu, kama thali habah, seperti seorang petani menanam sebatang pokok padi, ambatat sabah sanabil, yang tumbuh tujuh tangkai batang padi ini, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap satu batang tangkai padi itu ada 100 biji yang yang mengeluarkan 100 biji padi. Bayangkan tuan, ya, kita faham orang yang menyumbang ni dia memang akan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diberi kepada kita, diamanah kepada kita, kita pula yang akan menyampaikan kepada orang yang memerlukan. Maka kita hanya amanah kita pada orang tu saja. Ya, bukan bukannya kita nak tunjukkan kepada seantero tu. Tak perlu tuan. Biarlah kita bergerak secara belakang tabir saja. Itu saja. Lebih baiklah sedekah itu kita sampaikan diam-diam aja lah. Itu ya. Tak payah cerita pun kat orang. Kerana orang dah tahu kita ni seorang yang memang banyak melakukan amal kebajikan, tak tunjuk pun orang dah tahu lah. Jadi teruskan nasihat saya, teruskan usaha anda, kerja anda, perjuangan anda. Kami sokong insyaAllah apa yang anda buat, dan kami harapkan Allah SWT akan memberi ganjaran kepada anda atas daya usaha anda yang tanpa mengenal penat lelah, mengenal erti letih, bosan, jemu dan sebagainya. Cuma Allah Ta'ala nak uji sikit itu pun tanya saja, bukan disuruh untuk tambi pun, tanya saja. Tak ada apalah, pengalaman kita dalam boleh ni, kalau kita jawab betul dia pun, kita jawab betul dengan hema, dia pun tak akan menyusahkan kita, dia akan terima. Dan dia bagi galakan pula. Jadi kita teruskan perjuangan ini, mengikut kemampuan masing-masing. Siapa yang lebih mampu, jalan. Siapa yang kurang, yang ada kemampuan masing-masing, teruskan. Paling-paling tidak kita membanyakkan namanya memanjatkan doa kepada mereka ini, supaya dipermudahkan urusan mereka, menyantuni golongan-golongan yang ada ini. Kita carilah golongan yang paling dekat dengan kita, walidil qurba, kan, wabil walidain ihsan, wabidil qurba wal yatama wal masakin. Kita carilah orang yang dekat dalam kawasan kita, tengok jujuran kita ada yang susah dan sebagainya. Kita cuba cari jalan untuk menyantuni mereka, supaya amal Ramadan mereka akan sama seperti orang-orang yang lain, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan sedekah kita akan ada pahala, ada ganjaran yang sebaik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan beri ganjaran yang sebaik-baiknya kerana kita bersedekah pada bulan, pada bulan Ramadan, mengikut sunnah Nabi kita Rasulullah SAW yang disebut oleh para sahabat. Manusia yang paling banyak bersedekah pada bulan Ramadan ialah Nabi SAW. Bukan saja pada bulan Ramadan, sepanjang waktu manusia yang paling pemurah, paling dermawan ialah Nabi SAW.
wasallam dan juga diikuti oleh para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyumbangkan semua harta dia. Tak boleh lawat tuan-tuan. Kalau gaji kita 3,000, 3,000 habis semua pergi. Habis apa yang ada pada kita? Kita boleh jawab ke yang ada pada saya hanya Allah Rasul. Ya, amang, iman kita tak sampai macam iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, tapi kita boleh mengikuti ya, Nabi SAW dan para sahabat ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan ganjaran yang terbaik untuk kita insyaAllah ya, ya, atas amalan sedekah yang kita perbanyakkan pada bulan Ramadan ini khususnya ya. Mudah-mudahan macam saya kata semalam, kalau adalah orang nak bersedekah, tunjukkan nak sedekah makan ke, majuman makan, buka puasa ke, sahur ke, tolonglah bagi kepada frontliner ataupun barisan hadapan ni. Mereka nak pergi cari sahur, tak ada kedai buka tuan-tuan. Ya, mana nak cari, nak balik rumah bekerja dalam tugas. Jadi kalau kita nak menyumbangkan makanan untuk buka puasa ataupun sahur bagi pada mereka ni, mereka ni lah yang aula, yang lebih utama untuk menerima sedekah kita ya, makanan kita pada bulan Ramadan yang Nabi SAW menyebut amalan yang antara amalan yang paling baik pada bulan Ramadan ialah memberi makan, memberi manusia makan ketika berbuka puasa pada bulan Ramadan mengikut kemampuan masing-masing ya. Kalau mampu nasi Arab, tak mampu kurang sikit nasi tomato, kurang sikit nasi ayam, kurang sikit mungkin roti john ke, kurang sikit mungkin capati ke, kurang lagi mungkin roti-roti biasa, paling-paling tidak pun naik kotak pun okey juga kan. Jadi itulah sedikit apa yang kita boleh kongsi pada malam ini. Mudah-mudahan insyaAllah malam esok kita akan bertemu lagi dalam tazkirah Ramadan, dan yang baik, apa yang baik dalam tazkirah ini ambillah, ianya adalah ilmu dari Allah SWT yang disampaikan, diamanahkan untuk disampaikan, dikongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau ada apa-apa yang saya sebut dalam tazkirah ini yang mungkin hati terkasar, tersinggung, tersentuh, menyinggung sesiapa, saya mohon ampun maaf dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutamanya Nabi SAW dan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wallahu rasul wa'alam barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.